tidak ambil endah malah mengejek amaran pihak berkuasa mengenai COVID-19. Seorang gadis di Amerika Syarikat kini disahkan dijangkiti virus tersebut. Aileen Tate dikatakan tidak menghiraukan amaran penjarakan sosial, malah amat yakin tidak akan dijangkiti virus berkenaan. Dengan nada kesal, dia memohon agar bersikap ihsan kerana virus tersebut amat berisiko membahayakan orang sekeliling. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ketika perintah kawalan pergerakan diisytiharkan di beberapa buah negara, jualan dalam talian menjadi platform popular buat penduduk. Namun, adakah barangan tersebut dijamin kebersihannya? Seorang pelanggan Amazon memuat naik satu video penghantar barang bertindak meludah ke atas satu pakej bungkusan. Rakaman CCTV yang dimuat naik di Twitter itu menjadi tular dan menimbulkan kemarahan netizen kerana melakukan perbuatan tersebut tatkala orang ramai amat berhati-hati dengan penularan pandemik COVID-19. Akibat meludah, seorang anggota polis yang menahannya kerana memandu melebihi had laju dibenarkan, seorang wanita ditahan polis. Kejadian berlaku di selatan Sydney, Australia. Semasa ditahan, wanita berusia 25 tahun itu mendakwa dalam perjalanan ke hospital bagi menjalani saringan COVID-19. Berang dengan penahanannya, dia bertindak meludah anggota polis yang menahannya. Selain memandu melebihi had laju, wanita itu juga dikesan melanggar beberapa kesalahan lain termasuk lampu isyarat merah.